Kalian pasti butuh helm ini. Salah satu helm tampilan vintage atau klasik. Ini untuk bagian depan. Dia terdapat clip atau pin ya. Ini buat pasang pad atau topinya. Dan ini detail helmnya. Ini bukan stiker ya teman-teman, tapi ini water decal. Jadi ini sangat awet. Gak gampang copot atau rusak ya. Jadi dia udah menyatu sama si shell atau body helmnya. Terdapat tempat atau dudukan buat kalian pasang Google ya. Kita coba helmnya tanpa topi atau pad helm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini tampilan helm saat tidak menggunakan pad atau topi helm. Kita pasang dulu tali penguncinya sampai bunyi klik. Lanjut kita pasang padnya. Kalau kalian beli helm ini, kalian bisa pilih ya. Bisa pakai pad, bisa tidak pakai pad, bisa pakai kaca ya. Kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Cara pasangnya gampang. Kalian pasang di bagian yang paling samping dulu. Mau samping kanan atau kiri itu sama saja. Sampai bunyi klik. Oke, sudah terpasang. Lanjut, untuk yang tengah kalian biarkan saja terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke sisi sebelahnya. Kalian sesuaikan pin atau klipnya sesuai dengan yang ada di helm. Oke, kalau sudah sesuai, kalian tinggal dorong. Oke, dia sudah masuk. Lanjut sisi sebelahnya ya. Kalian tinggal tekan saja. Sampai bunyi klik. Pakai tenaga dalam, guys. Nah, sudah masuk. Lanjut, kita coba. Nah, ini tampilan saat memakai pad atau topi helm. Jangan lupa kalian klikkan dulu penguncinya. Sampai bunyi klik. Ini tampilan kalau memakai pad. Helm ini cocok buat kalian cewek ataupun cowok ya. Ini cocok banget karena tampilannya klasik banget. Pastinya masuk buat motor klasik ataupun matic ya. Aku hampir lupa teman-teman. Helm ini tuh busanya bisa dilepas atau dicopot ya. Kalau kalian nanti mau cuci helm, ya, kalian bisa copot busanya seperti ini. Busa bagian atasnya juga sama, ini bisa dicopot ya. Jadi kalian bisa cuci helm sendiri. Praktis banget ya. Untuk harganya, helm ini tuh di harga 100 ribuan saja. Walaupun 100 ribu, dia sudah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi kalau kalian pakai sehari-hari, ini udah tentu aman dan pastinya safety ya. Untuk warna atau motif lainnya, ini juga ada ya teman-teman. Salah satu contohnya nih, yang ada di belakang aku. Kalau kalian mau review lagi, aku reviewin helmnya, boleh langsung ditulis di kolom komentar aja. Tapi kalau kalian mau langsung check out helm ini, silahkan langsung dicek aja di link yang aku sematkan. Saya Bima Azhar, terima kasih. Kalian butuh ini nggak?